Pernikahan Nadia Hutagalung dan Desmond Koh dikaruniai seorang putri bernama Nila. Nila yang kini namanya berubah menjadi Alex itu sempat membuat publik geger karena dituding sebagai gender netral atau tak diklasifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Nadia Hutagalung belum lama ini berlibur bersama putrinya. Di video tersebut, terlihat si bungsu, Alex yang begitu cantik dengan rambutnya yang panjang. Alex yang dulunya suka tampil tomboy kini berubah menjadi gadis remaja yang kian feminin. Pesona dan kecantikannya pun semakin terpancarkan. Hal ini pun seolah membantah tudingan dari netizen yang menyebut putri ketiga Nadia Hutagalung ini gender netral, yang nyatanya, Alex adalah seorang perempuan. Sebagai ibu, Nadia Hutagalung juga sudah menjelaskan bahwa dari pihak Alex maupun keluarganya juga tak pernah menyebut soal gender netral pada Alex. Di usianya yang kini sudah menginjak 15 tahun, kecantikan Alex sudah mulai menyaingi sang bunda. Berparas cantik, postur tubuh yang tinggi, serta body goals, gak salah banget kalau Alex menjadi seorang model. Apalagi, sang bunda juga seorang model.